Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas cara menghasilkan uang dari internet dan di sini kita menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan. Ya, yang sering kita gunakan editing, yakni adalah aplikasi CapCut, teman-teman ya. Nah, untuk di aplikasi CapCut sendiri, di sini kita juga bisa berpeluang menghasilkan uang dari aplikasi CapCut ini ataupun dari internet ya, dengan cara kita bergabung ke kreator CapCut, teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi CapCut ini sebenarnya sering kita gunakan ya, tetapi sebenarnya di aplikasi CapCut sendiri itu bisa menghasilkan uang. Bahkan untuk di aplikasi CapCut sendiri, ini juga memiliki silver play button ya, sama seperti di YouTube ya. Jadi ketika followers kita ya sudah banyak, maka kita juga bisa berpeluang mendapatkan uang dari aplikasi CapCut ini. Kemudian kita juga bisa berpeluang mendapatkan silver play button ya untuk di aplikasi CapCut ini. Nah, di sini ya, jadi kita akan bahas bagaimana cara menghasilkan uang dari aplikasi CapCut ini. Dan untuk aplikasi ini mungkin tidak asing, bahkan sering kita gunakan untuk editing. Tetapi sebenarnya di dalam aplikasi CapCut ini kita juga bisa menjadi kreator. Dan di sini kita juga bisa berpeluang mendapatkan penghasilan dari aplikasi CapCut ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, jadi ada yang namanya adalah fitur dompet ya. Oke, jadi teman-teman tinggal cek ya. Nah, di bagian atas di sini ada level, ada pusat tugas, pusat tren, ada dompet. Nah, di sini dompet ini adalah tempat dari pembayaran kita ketika kita sudah menjadi kreator di aplikasi CapCut, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk step by step-nya untuk pendaftaran jadi kreator di CapCut. Dan untuk metode pembayarannya nanti kita akan bahas. Nanti kita juga akan membahas tentang metode pembayaran yang digunakan di aplikasi CapCut ini. Oke, jadi di sini kita langsung saja ya. Ketika teman-teman ingin mendapatkan penghasilan ataupun mendapatkan dolar dari aplikasi CapCut ini, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi CapCut-nya ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman silakan login saja, klik saja di bagian menu saya dan teman-teman bisa login ya. Jadi untuk mendaftar menjadi kreator CapCut dan kita juga bisa berpeluang mendapatkan uang dari internet ataupun dari aplikasi CapCut ini, teman-teman bisa klik saja di bagian template ya. Nah, kita klik saja di bagian template seperti ini. Dan untuk proses pendaftaran untuk menjadi kreator CapCut dan ketika template kita sudah berhasil diekspor sekitar 1000K ya, untuk proses dari bonus ataupun hadiah dolar yang didapatkan dari aplikasi CapCut ini, ya ini adalah ketika template kita diekspor sekitar 1000 kali dalam waktu 1 minggu ya, itu baru kita bisa mendapatkan bonus dolar dari aplikasi CapCut ini. Nah, untuk proses pendaftaran ya, untuk bisa menghasilkan uang di dalam aplikasi CapCut ini, teman-teman tinggal klik saja di bagian template. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja menjadi agensi. Oke, kemudian di sini ada beberapa agensi yang sudah disediakan dari aplikasi CapCut ini, dan inilah agensi-agensi yang terpilih ya. Dan inilah agensi-agensi yang terpilih. Silakan teman-teman bisa klik saja di bagian hubungi kontaknya ya. Kemudian nanti proses dari pendaftarannya, teman-teman bisa menggunakan WhatsApp, Telegram. Jadi untuk proses pendaftarannya biasanya setiap agensi ini berbeda ya. Biasanya ada yang di Telegram maupun di WhatsApp ya. Nah, kemudian teman-teman silakan bergabung dan teman-teman bisa memberikan penjelasan bahwa teman-teman ingin bergabung ke kreator CapCut. Oke, jadi setelah kita bergabung ke dalam CapCut agensi banner ini ya, ataupun ke ladder agensi ini, nanti teman-teman akan dipandu ya untuk proses pendaftaran ke kreator CapCut ya. Jadi nanti agensi CapCut akan menyediakan untuk foto kemudian musik yang harus kita editing ya. Kemudian hasil editing bisa kita kirim ke agensi, dan nanti untuk proses penerimaan jadi kreator CapCut itu sekitar 2 minggu dan nanti akan diberitahu dari akun kita di aplikasi CapCut ini, teman-teman ya. Nah, setelah kita diterima, maka di sini kita bisa membuat sebuah template ataupun kita juga bisa membuat sebuah template jeduk-jeduk ya, template motivasi ya, menggunakan foto kita sendiri itu juga bisa, teman-teman ya. Bahkan banyak sekali untuk kreator di aplikasi CapCut ini, karena memang di aplikasi CapCut ini cukup menjanjikan, teman-teman ya, dan kita juga bisa menghasilkan dolar. Nah, setelah kita berhasil ya bergabung di dalam CapCut agensi seperti ini, dan ketika kita sudah menjadi kreator, nanti di bagian profil akan ada menu pusat kreator seperti ini. Yang pertama ada level ya, dimana semakin tinggi level kita semakin banyak hadiah bonus yang akan kita dapatkan. Dan ini ada informasinya tadi ya, jadi di bagian
kotak masuk ya. Jadi di sini baru ya, dan di sini sekitar 7 jam. Hai kreator capcut, pusat tugas capcut tersedia sekarang. Anda dapat menyelesaikan tugas untuk naik level. Semakin tinggi level Anda, semakin banyak keuntungan dan insentif uang tunai yang bisa Anda dapatkan ya. Jadi semakin tinggi level kita, yaitu uang tunai akan kita dapatkan di aplikasi capcut ini ketika kita sudah menjadi kreator di capcut. Ayo selesaikan tugas sekarang dan mulai naik level. Nah, seperti itu ya. Kemudian di bagian kemarin juga ada informasi, di sini juga kita bisa mendapatkan hadiah sekitar 500 USDT ya. Ketika template kita mencapai maksimal ya, ataupun jumlah untuk penggunanya itu maksimal ya. Dan teman-teman tinggal klik saya di bagian menu saya. Jadi setelah kita bergabung menjadi kreator, nanti tampilannya akan muncul level, pusat tugas, pusat tren, dan dompet ya. Nah, jadi untuk cara kerja ketika kita sudah diterima di aplikasi Capcut, teman-teman silakan editing saja. Caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian edit seperti ini, kemudian klik saja di bagian proyek baru, dan di sini teman-teman bisa tambahkan saja foto yang ingin teman-teman editing. Oke, jadi misalkan seperti ini ya, saya akan tambahkan untuk fotonya. Nah, di sini teman-teman bisa edit motivasi ataupun jeduk-jeduk ya. Dan untuk menambahkan audionya, teman-teman tinggal klik saya di bagian audio, kemudian kita bisa ekstrak dari video ya. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal di save saja. Kemudian untuk proses mendapatkan dolarnya, di sini untuk template yang sudah kita buat seperti ini, maka kita bisa posting ke template. Oke, kita klik di bagian posting template seperti ini, kemudian teman-teman silakan tambahkan untuk judulnya. Kita klik saja di bagian posting seperti ini. Nah, di sini teman-teman wajib menambahkan judul, misalkan motivasi sukses ataupun motivasi diri ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja. Nah, setelah itu teman-teman tinggal diposting saja, maka nanti akan muncul di bagian template kita, teman-teman. Nah, nanti ketika banyak pengguna yang menggunakan template kita, ya otomatis kita juga akan mendapatkan dolar dari aplikasi Capcut ini. Nah, seperti itu ya untuk cara kerja di aplikasi Capcut ini. Jadi berapa ekspor template Capcut untuk bisa menghasilkan hadiah di aplikasi Capcut ini untuk bisa menghasilkan dolar? Ya, ini adalah satu template itu diekspor sekitar 1K dalam jangka 1 minggu. Nah, itu baru kita bisa mendapatkan gajian dari aplikasi Capcut ini. Nah, untuk gajiannya itu akan masuk di mana? Gajiannya akan masuk di bagian menu dompet. Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian dompet seperti ini. Dan di sini saya sudah mendapatkan sekitar 1,14 dolar ya. Dan untuk cara menarik pendapatan kita, teman-teman tinggal klik saja di bagian tarik uang seperti ini. Dan di sini syarat dan ketentuan penarikan uang teman-teman silakan dibaca saja. Kemudian kita klik saja di bagian oke. Nah, untuk metode pembayaran di aplikasi Capcut ini, ketika teman-teman sudah menjadi kreator template di Capcut ya, kita bisa menggunakan via bank maupun akun Dana. Jadi cukup mudah sekali ya untuk metode pembayaran ketika kita sudah menghasilkan dolar di dalam aplikasi dari Capcut ini. Ya, untuk menambahkan metode pembayaran, di sini saya menggunakan aplikasi Dana ya. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan rekening bank, silahkan klik saya di bagian tambah seperti ini. Dan di sini teman-teman tinggal masukkan saja untuk metode pembayarannya. Nah, di sini ada transfer via bank, teman-teman ya. Kemudian yang di bawah adalah transfer menggunakan akun Dana. Dana akan tiba dalam 1 hari kerja, kemudian di bagian bank di sini dana akan tiba dalam 3-5 hari kerja, teman-teman ya. Nah, oke, ketika template teman-teman sudah banyak diekspor, maka kita bisa berpeluang menghasilkan dolar dari template yang sudah kita buat di dalam aplikasi Capcut ini, dan bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet, teman-teman ya. Nah, karena di sini saya jarang aktif ya, karena banyak sekali di sini aplikasi-aplikasi yang saya kerjakan, teman-teman ya. Dan di sini saya juga jarang aktif, tetapi untuk view-nya sudah lumayan ya. Kita cek di bagian data kemarin. Nah, di sini sebenarnya kalau saya aktif ya lumayan juga teman-teman ya, cuman saya kurang aktif ya karena banyak juga kerjaan. Nah, di sini coba kita cek ya. Kita klik di bagian semua, bahkan di sini untuk tayangan sekitar 1,2M, penggunaan sekitar 319, kemudian ekspor mencapai 18.000K, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi teman-teman bisa cek saja ya. Jadi ketika nanti template kita berhasil diekspor sekitar 1K selama 1 minggu, maka kita berpeluang mendapatkan dolar dari aplikasi Capcut ini. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja, tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa menghasilkan uang dari internet maupun dari aplikasi Capcut ini tentu tidak instan ya. Jadi perlu proses rajin upload di dalam aplikasi dari Capcut ini agar untuk template kita juga bisa FYP dan bisa banyak dipakai ya, dan kemudian kita akan mendapatkan dolar dari aplikasi Capcut ini.
Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya. Cukup seperti itu saja untuk pembahasan cara menghasilkan uang dari internet maupun dari aplikasi Capcut ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.